baik, lagi istirahat. Jadi lagi. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihatlah betapa serunya dan gemesnya ketika si Dedek ada di rumah Bang Bi. Ya, rupanya kondisi Dedek Lesti kian membaik. Kemarin dia sempat harus dirawat karena drop dan sakit. Hari ini dia menampakkan wajah berseri nan bahagia. Apalagi terlihat ia main ke rumah Bang Bi. Namun pada kenyataannya, benarkah Dedek main ini di hari ini atau hari sebelum ia sakit? Karena di hari ini sepertinya Bang Bi kedapatan ada tamu spesial. Biasa siapa lagi yang sering ngasih vitamin kita semua? Ya, Basuki Surojo. Basuki Surojo hari ini main ke rumah Rizky Bilar. Namun dari unggahan yang nampak sebelumnya, terlihat bahwa Rizky Bilar memang di hari ini juga udah jenguk ayah Kejora dan si Dedek. Tentu hal itu menjadi rahasia dan diam-diam saja, guys. Tapi tak lepas dari itu semua, itu adalah menunjukkan rasa saling mengasihi, rasa cinta di antara mereka berdua. Namun kita juga harus mafhum, walau seumpamanya Dedek mengungkap ketika ditanya media dan infotainment mengungkapkan bahwa baru sekali main ke rumah Bang Bi, tapi nyatanya dari kemesraan ini, dari pertemuan yang terlihat di kamera ini, nyatanya si Dedek sering banget ya main ke rumah Bang Bi. Wah, kan cuma 6 menit udah nyampe, bentar banget kan guys ya. Kalau lagi kangen, lagi nggak ada acara, nggak punya kesibukan, ya kangen sama camer baik Bilar maupun Lesti, ya nggak ada salahnya kan. Dan kita sangat mendukung mereka selalu bertemu agar menambah harmonis dan romantisme cinta di antara kedua. Artinya Lesti entah kapan itu, entah beberapa hari lalu sebelum sakit atau hari ini, memang ya main ke rumah Bang Bi. Tapi yang jelas itu bukan hari ini sepertinya, guys. Kalau hari ini Bang Bi yang malah ke rumah si Dedek sebelum ketemu dengan Basuki Surojo. Ya begitulah cerita dan kisah di hari ini mengenai Lesti dan Bilar. Bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi tentang mereka berdua kalian dapatkan update-nya. Tak harus menunggu lama, tapi setiap saat ketika kita upload, jangan lupa ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.